Yo, halo semuanya teman-teman. Kembali lagi di channel Little Romeo Rover Gun. Tentu saja saya sudah kedatangan sebuah paket yang harus saya buka sebentar lagi. Pastinya buat teman-teman semuanya di video kembali lagi di video unboxing bersama channel Little Romeo Rover Gun. Dan langsung saja tidak usah basa-basi, ini adalah sebuah sepatu branded dari Nike dan saya bakal ngulas beberapa info tentang sepatu ini. Ayo langsung kita buka saja teman-teman. Paketnya baru saja datang setelah saya pesan. Ya, estimasinya sekitar 5 harian ya, sampai lumayan lama sih. Oke. Oh ya, sudah dibalutin dengan kardus seperti ini. Ya, dilakban. Jadi ini sebuah brand sepatu dari Nike. Tipenya Nike Court Legacy Canvas. Karena bahannya canvas. Oke. Dan untuk pembeliannya ini harganya di bawah harga retail ya. Sekarang kita belum tahu isi di dalamnya bagaimana. Ya teman-teman, sini agak sedikit nyempil ya kotaknya karena kejepit. Ya, namanya di pengiriman pasti gak akan sempurna-sempurna banget walaupun udah dijagain. Oke, gak apa-apa, gak jadi masalah selama barang yang ada di dalam masih aman dan bagus. Oke teman-teman, langsung saja kita bukakan paketnya seperti apa di dalam. Ayo, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia sepatu Nike original, memang dari brand ini. Ada tag-tagnya di sini, made in Vietnam, kalau bisa lihat. Dan ini ori ya, cuman harganya nggak harga ori, harganya nggak harga retail teman-teman. Kalau harga retailnya itu 749.000, 750 kembalian 1.000 itu harga pasarannya. Tapi ini karena dia ada sedikit apa ya namanya, dia ini boxnya bukan box aslinya ya, dia cuman sepatunya original. Tapi kalau box ini bukan box aslinya, kelihatan kalau ini box yang ya box KW-nya ya. Ini ada berapa importernya ya, ini memang diimpor langsung oleh PT Nike Indonesia Jakarta. Dan untuk ini saya dapat harganya 4.15.000 ya, 4 ups kejepit 4.33 teman-teman. Oh gini dia teman-teman, sepatu Nike Court Legacy Canvas. Karena bahannya canvas, dia ada satu jenis lagi yang bahannya kulit. Ya itu apa namanya, ya dia punya nama yang lain ya. Dan ini ada sedikit nyempil kayak bahan, kayak lebih gitu ya, kayak tampilan, tapi gak apa-apa, bisa kita potongin ini biar dia lebih cantik dan rapi. Inilah yang namanya dengan produk NBWB, New Brand Without Box. Ya, dia memang pabrikan langsung dari Nike, tapi setiap produksi dari Nike itu pasti ada beberapa produk yang tidak lulus QC atau standar penjualan, standar pemasaran dari brand Nike ini 10 sampai dengan 20% ya. Ya, inilah produk ini yang jadi yang tidak lulus pemasaran. Jadi dijual ke beberapa reseller yang dia dapat harga lebih murah dan dia jual juga harganya lebih murah dari retailnya. Kalau harga retailnya itu 749.000 teman-teman. Nah kalau ini 400 ribuan kita udah dapat, 450, 400 ribu kita udah dapat yang memang produknya original. Cuman ya dia tadi ada sedikit kekurangan seperti boxnya nggak original. Mungkin ya seperti ini teman-teman, contohnya dia ada sedikit nyempil bahan yang lebih gini. Tapi untuk baru, dia baru
kualitasnya tetap bagus, tetap terjaga. Dan kalau untuk teman-teman yang perfectionist buyer, pembeli yang perfectionist, tentunya nggak recommended ya beli barang kayak gini. Pastinya lebih bagus teman-teman beli di toko resminya Nike yang memang harga retailnya, dan itu nggak bakalan ada kekurangan sedikit pun ya. Dia udah lulus sensor, udah lulus apa namanya, gizi, jadi layak untuk dipasarkan gitu. Oke, ini untuk bahannya udah jaminan ya, dan alhamdulillah penjualnya amanah tempatnya yang saya beli ini, karena saya sudah tanya ke ini bisa nggak kak dikirim nanti yang ukurannya segini segini kan, dan yang jualnya oke, katanya barangnya siap kita kirim. Untuk ukuran ya ini ukuran 41, karena dia nggak ada 40, ada serinya, seri di bawah 40, 39, 36, 38 untuk ukuran yang kecil ya. Tapi kalau ini 41, 42, 43, 44, bahkan 45 ada juga sepertinya. Oke teman-teman, jadi seperti ini unboxing kali ini. Info buat teman-teman juga, kalau teman-teman mau cari barang branded, barang original tapi harganya miring, bisa cari di toko-toko seperti ini, di yang harganya jauh di bawah retailnya. Ya kita bakal nikmatin barang yang branded juga, cuman ya sedikit kekurangannya dia bakalan ada mungkin nanti bercak lem atau jahitan yang kurang rapi ya, seperti punya saya ini sedikit dia lebih nyontol ininya, kelihatan teman-teman. Nah, kainnya ini sedikit keluar, dan boxnya juga bukan box originalnya. Ya seperti inilah unboxing kali ini teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Like jika teman-teman suka, dislike jika tidak suka. Terima kasih sudah menonton video ini. Nanti link saya tampilkan di deskripsi. Oke, see you teman-teman. Terima kasih.